Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musallim rahim Allah ta'ala wa adamul amfi ulami fi darini amin. Babu fadli salatil maktubati. Ini bab tentang keutamaan salat yang diwajibkan. Qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, inna salata kanat alal mu'minina kitab. Sesungguhnya salat itu atas orang-orang mukmin, wajib atas orang mukmin, ya, yang sudah ditentukan, ya, ay mafrudan mauqutan, kewajiban yang sudah diwaktukan, ay muqaddaran waqtuha, artinya yang sudah dikadarkan akan waktunya, fala tu'akhkhiru anhu, maka tidak boleh diakhirkan waktunya. Jadi kita kalau sudah datang waktunya, jangan entar-entaran, langsung aja kerjain, jangan entar-entaran dah. Entar-entaran sembahyang juga, entar sembahyang juga, sekarang sembahyang juga, ya mendingan sekarang. Iya. Awal waktu, ya, rahmah, wa akhiruha maghfirah, wa akhiruha maghfirah. Awal waktu adalah rahmat, akhirnya adalah ampunan. Jadi orang kalau ngerjain sholat di awal waktu, berarti dapat rahmat. Ya. Kalau di akhirnya enggak dapat rahmat, cuma dapat satu, apa? Dapat ampunan Allah. Jadi kalau sholat pertama dapatnya dua, berarti dapat rahmat, dapat ampunan Allah. Luar biasa. Rahmat. Jadi kalau kita pengen dapat rahmat, ya, maka kita harus di awal waktu. Di awal waktu dapat rahmat, udah dapat juga ampunan Allah. Iya. Jadi orang diberikan rahmat, iya, kebalikannya orang dilaknat oleh Allah, iya, dia dijauhkan daripada rahmat Allah. Nah, kalau orang diberikan rahmat, diberikan kasih sayangnya Allah, maka dia dimudahkan segala aktivitas ibadah kepada Allah. Dan dia disayang sama Allah. Ya, dikenal banget. Makanya orang kalau sudah sholatnya hebat, semuanya mudah. Lihat orang kalau sholatnya di awal waktu terus, insya Allah semuanya mudah. Ya. Coba kita bisa boleh cek and recheck. Orang yang sholatnya di awal waktu berjamaah terus dan menjadi wiridan, dia menjadi wiridan. Wiridan itu selalu senantiasa dilakukan terus. Boleh dicek bagaimana dia punya kehidupannya sehari-hari. Saya yakin percaya insya Allah bagus. Sebaliknya, orang yang sholatnya entar dar, ya, sembahyangnya zuhur mau asar,
asar mau maghrib, maghrib mau isya kadang. Ya. Isya ya tidur dulu ya biar besok sholat malam katanya. Itu orang yang sholatnya entar-entaran, lihat aja dia punya kehidupan. Itu biasanya susah. Jadi sholatnya memang benar-benar hebat. Maka kita usahakan semaksimal mungkin supaya bisa sholat di awal waktu. Berjamaah. Sama berjamaah, jangan kagak jamaah, minimal sama istri. Iya. Afdhal sholat fi awali waktiha. Afdhal sholat di awal waktu. Jadi kalau ini tentang berita ya, firman Allah tentang sholat itu berwaktu, enggak sembarangan. Ya ayyuhalladzina amanu la tulikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu, anak-anakmu melalaikan kamu dari zikir kepada Allah. Ai salawatil khamsi. Jangan sampai tuh harta kita, anak kita membuat kita lalai kepada Allah. Salat lima waktu maksudnya. Gara-gara harta kita ngurusin harta siang malam, salatnya kebengkalai. Ya Allah, gini hari belum sembahyang. Ya Allah. Ngapain aja gue begini ya? Astagfirullahaladzim. Apalagi sampai kagak sembahyang. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya. Kalau anak kan dulu begitu ya, banyak ya orang dulu banyak yang enggak sembahyang. Bukan enggak sembahyang, kenapa? Memang susah nyari duit mulu. Ya, sekarang alhamdulillah anak-anak kita udah pada sembahyang tuh. Udah pada sekolah TK, TPA itu ya. Masih kecil ya sembahyang. Ya. Ya, jangan sampai di sekarang ini kita masih mencari uang terus sehingga meninggalkan sholat, jangan sampai. Banyak apa gagal? Masih banyak orang yang meninggalkan itu. Makanya intinya saat intinya ya hemat saya adalah ngaji. Ngaji ini seperti ini. Nih, Masya Allah, ngaji itu mempunyai magnet yang sangat kuat. Orang ngaji lalu dia punya hubungan baik sama gurunya, insya Allah. Jadi ngaji punya hubungan baik sama gurunya. Bagaimana? Amalkan apa yang diperintahkan. Husnuzon kepada beliau. Ya. Insya Allah. Dia enggak mau tinggalkan sholat. Jadi magnetnya kuat ngaji. Kuat. May yaf'al zalika fa'ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan itu maka mereka itu orang-orang yang rugi. Siapa? Anaknya, hartanya membuat lalai daripada solat yang lima waktu. Pastikan dia orang yang rugi. Rugi. Ini bukan nakut-nakutin, benar. Coba aja lihat. Orang yang sembarangin sholat. Tapi orang yang sangat memperhatikan sholat, Masya Allah. Masya Allah. Yakin bahagia. Dari masih kecil udah benar. Yakin bahagia. Enggak biluk-biluk. Dari masih kecil udah warok, subhanallah. Kan ada orang yang dari masih kecil yang bagus. Gua mah tahu dah dia masih kecilnya, gua tahu. Gua percaya banget dah. Ada yang begitu. Wa akhrajal hakimu an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dalam mengeluarkan Imam Hakim dari ibni Umar radhiyallahu anhuma, qala, berkata beliau, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awalu maftaradallahu ala ummati as-salawatul khamsu, awal sesuatu yang Allah perdukan atas umatku adalah salat yang lima waktu.
yang diperlukan pertama salat lima waktu. Wa awwalu ma yurfa'u min a'malihim as-salawatul khamsu, dan awal sesuatu yang diangkat daripada amal-amal mereka adalah salat lima waktu, diangkat amalnya. Wa awwalu ma yus'aluna wa awwalu ma yas'aluna min a'malihim wa awwalu ma yus'aluna min a'malihim as-salawatul khamsu, dan awal apa yang mereka akan ditanya, yus'aluna min a'malim, daripada amal mereka, as-salawatul khamsu, salat yang lima waktu. Jadi pertama nanti yang akan ditanya, kita punya salat. Bagaimana salatnya? Makanya kita jangan sampai kagak tahu rukun salat. Ya, syarat salat yang membatalkan salat, jangan sampai. Apalin, apalin. Faman kana dhayya'a syai'an minha yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, maka siapa saja yang telah menyia-nyiakan sesuatu daripada salat yang lima waktu, maka Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, unzuru, perhatikan olehmu, hal tajidu li abdi nafilatan, apakah kamu dapati bagi hambaku itu salat sunat, min solatin, daripada solat, tutimmu biha, maka kamu sempurnakan dengannya. Ya, hai malaikat, sempurnakan dia. Ya, dengan solat sunat, kalau ada solat perdunya lalai, ma nakuso minal faridati, apa yang kurang daripada yang perdu. Ini untuk di akhirat, bukan di sini. Jadi kita sholatnya apa? Sholatnya baik yang wajib maupun yang sunat, jangan sampai kita tinggalin. Insya Allah nanti di akhirat kalau ada yang kurang daripada yang wajib, ditambal sama yang sunat. Ini di akhirat, bukan di sini. Kalau di sini maksudnya apa? Bukan di sini. Ah, biar semayangnya sholat yang perdu nggak usah dah, capek banget, yang sunat aja ntar ditambal. Bukan begitu. Gitu maksudnya. Sembahyang yang wajib lengkap semua, istiqomah ya, jangan pernah ditinggal ya, sama sholat sunat ya, jangan juga ditinggal sekuat tenaga. Jangan khawatir kita punya sholat wajib, insya Allah nanti kalau ada yang kurang-kurang akan ditambal dengan kita punya sholat sunat. Wanzuru fi siyami abdi syahr ramadhana, perhatikan olehmu pada puasa hambaku bulan Ramadan. Nah, kita puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Fa in kana dhayya'a syai'an minhu, maka jika ia telah menyia-nyiakan sesuatu daripada puasa Ramadan, wanzuru, maka perhatikan olehmu, hal tajidu li abdi nafilatan min siyamin, apakah kamu dapati bagi hambaku puasa sunat, tutimmu biha, maka kamu sempurnakan eh malaikat dengan puasa sunat itu, mana qasa min siyami, apa yang kurang daripada puasa itu. Nah, jadi kita puasa bukan hanya yang wajib, yang sunat juga. Entar yang sunat di akhirat bisa nambel yang wajib kalau ada yang kurang-kurang. Nah, ngomong masalah puasa, besok insya Allah kita lagi masuk puasa tanggal 1 ya, tanggal 1 bulan Zulhijjah, puasa besok, jangan kagak. Dan nyaur, jangan kagak nyaur ya, nyaur sahur, entar malam sahur, besok tanggal 1 bulan Zulhijjah. Kalau kuat sampai 10 hari itu jangan berhenti. Ya, 10 hari terus kalau kuat. Nah, kalau kita kepengen besok kurban ya, jangan kita gunting kuku kita ya. Jangan digunting ya. Besok jangan gunting. Ya. Sekarang boleh, besok jangan. Kalau kita mau berkurban, kalau kita mau kurban sunat ya, gunting juga nggak apa-apa sih.
kita jangan sampai kagak kurban, Pak, kalau punya duit. Ya, jangan sampai kagak kurban. Ntar takut jadi korban. Jangan sampai kagak kurban kalau punya duit. Kalau enggak kurban padahal punya duit, takut jadi korban. Ya, korban pencurian. Korban perampokan. Korban kehilangan uang. Habisan pelit. Usahakan jangan sampai enggak kurban. Kalau kita udah bisa satu, duitnya banyak terus, dua. Sekali-sekali, setahun sekali sedekah daging. Jangan kita makan daging orang mulu ya. Daging kurban orang mulu. Insya Allah yakin, Pak, berkah. Kurban berkah. Kambing, mau sapi, mau kebo. Ya, silakan deh. Mau yang mana? Ya. Silakan, silakan. Satu orang sapi pun. Oh, cakep bener. Masya Allah, wajib. Ya, cakep udah. Mantep. Antep. Mantep, antep udah. Masya Allah. Tapi jangan sampai ada riya. Iya, niatin jangan riya. Iya, jangan riya. Kalau bisa kita potong di mana, jangan sampai yang kita kadang nih, kalau di kampung kita ada disuruhkan, ayo di masjid, ya kita bersama-sama di masjid, ayo di musola, musola, atau di mana, ayo di mana, ayo di mana. Ya, jangan sampai lalu kita kepengen di rumah kita aja biar kelihatan orang. Nah, itu jangan tuh, jangan sampai ada itu. Tapi memang kalau memang udah biasa di rumah kita, nggak ada apa, nggak ada apa, ah, lain lagi itu mah, nggak apa-apa gitu. Pokoknya jangan sampai ada riya, nanti hilang pahalanya. Ya, ya habis sayang-sayang jutaan rupiah. Ya, puluhan juta. Wanzuru fi zakati abdi, perhatikan olehmu pada zakat hambaku. Lihat, fa in kana dha'i'a syai'an minha, maka jika ia menyanyiakan sesuatu daripada zakat, wanzuru, perhatikan olehmu. Hal tajidu li abdi nafilatan min sadaqatin, apakah kamu dapati bagi hambaku salat sedekah sunat? Tutimmu biha, maka kamu sempurnakan dengan yang sunat itu. Ma naqusa minaz zakati, apa yang kurang daripada zakat. Fa yukhadhu, maka diambil zalika demikian itu ala faraidillah, atas perdu-perdu Allah. Wa zalika birahmatillahi wa adli, dan demikian itu dengan rahmat dan keadilan Allah. Fa in wajada fadlan, maka jika dia mendapati kelebihan. Wata'a fi mizani, maka Allah letakkan pada timbangannya. Wa qilala, sudah dikatakan kepadanya, udkhulil jannata masruran, masuklah kamu ke dalam surga dalam keadaan bahagia. Wa in lam yujad lahu syai'un min dzalika, dan jika tidak didapati baginya sesuatu dari demikian itu, umirat bihi zabaniyatu, maka diperintahkan dengannya akan malaikat zamadiyah. Ta'khuzuhu biyadihi, ya, dia pegang dengan akan dia dengan tangannya, wa rijlaihi, dan dua kakinya. Jadi dipegangin tangannya, ya, dengan tangan dipegangin dan dua kakinya. Summa yuqzafu bi finnar, dilemparin ke neraka. Ya, kalau dia tadi melanggar semuanya tuh, enggak ada sholat sunatnya, enggak ada yang wajib-wajib dia tinggalkan. Ya, maka yang begini dipegangin tangannya, dipegangin kakinya, dilemparin ke dalam neraka. Masya Allah. Ini jangan sampai seperti ini. Wa muslimun, riwayat Imam Muslim an Jabirin, dari Jabir, masalu salawatil khamsi, perumpamaan salat yang lima waktu kama salin na'rin jarin azbin ala babi adikum,
seperti perumpamaan sungai yang mengalir, yang airnya azbin, tawar, manis juga bisa, di atas pintu salah seorang kamu. Yaktasilu fi kulli yawmin khamsa marratin, mandi pada pintu itu, pada air itu setiap hari 5 kali. Jadi kita sembahyang itu ibaratnya seperti orang mandi 5 kali sehari. Mandi. Ya. Maka orang yang sholat selalu 5 waktu, dosanya hilang. Hilang dosanya. Fama ya bakozalika minad danasi, maka tidak tersisa demikian itu daripada kotorannya, tidak tersisa kotoran dari sebab mandinya itu. Ngalir semua. Kita mandi sehari berapa kali? 2 kali, ganteng banget kan? Bersih, wangi. Bagaimana kalau 5 kali? Bapak kalau mandi 5 kali gimana? Setiap sholat mandi dulu. Bersih enggak? Bersih. Kita sembahyang kayak begitu. Bersih. Karena kita mandi setiap hari. Sehari 5 kali. Wallahu a'lam bishawab.